Akhirnya sudah di rumah. Dan ya, tadi sholat idnya telat, hampir telat lebih tepatnya. Dan baru datang tuh kayak langsung, langsung naruh sajadah, makin kena gitu dan hampir ngedapet tempat. Jadi ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga di tahun baru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik. So guys, bye.